Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam. Sudah nikah, ngaku bujangan. Ini termasuk dusta. Ya, dia berdusta kepada seorang wanita. Dia mengaku saya bujangan. Setelah nikah, ternyata ketahuan kalau dia itu bukan bujangan lagi. Dia sudah punya istri. Maka pada waktu itu istri punya hak untuk pindah cerai. Karena ini namanya penipuan. Wali istri punya hak untuk membatalkan pernikahan. Dibatalkan pernikahan, kenapa? Karena di sini ada ternyata ada unsur penipuan. Ya, dalam masalah jual beli saja, seorang pembeli kalau ternyata dia merasa ditipu dan ternyata memang ditipu, dalam Islam ya pembeli punya hak ya untuk mengembalikan barangnya. Demikian pula di dalam masalah pernikahan. Kalau si istri merasa tertipu, suaminya tersebut ngaku bujangan, ternyata dia bukan lagi bujangan, dia sudah menikah. Setelah akad baru ketahuan ternyata dia punya istri, maka istri punya hak untuk membatalkan pernikahan ya karena ia telah ditipu. Wallahu a'lam. Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.